Ya, ini kitabnya Syed Muhammad. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan Nar. Akhrajat Tabraniyyu fil Kabir an Firus Ad-Dailami wa Wa Ibnu Uthman Najasi. Waqad khadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi sholat aghiriha, kataballahu lahu bara'atan minan Nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100 tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang bro. Ya untuk 7 turunan cukup. Untuk 7 turunan. Nah, sudah susuk ini sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaidihi an Hudzaifah marfu'an. Mangkoro aku huwa wau ahad alfa marrotin fakotis taro nafsahu minallah. Berarti 100 ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? Satu miliar. Jangan dengar banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wahadu ala kiroatiha wasti'maliha minhum asy'a abdissalam al-asmar saat terusnya ini. Jadi kulluha ulai istahabbu ata kota somadiyah ma'atirofi ba'dihim kalmisnawi bisyidati du'fi hadisiha i'timadan ala anahada minal fadu'il allati yutasa halufiha faman sa'a yasta'mila haruja'a khusulama fiha fala ba'sa bidhalik ala syarti ala ya'ta kita subuta dhalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqwa fil kizbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering praktekkan ataqah shomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmanya Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anake gak maca saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza matabnu adam ing qata amaluhu ila min salasin sotaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyaiin sholihin yatullah. Yang ada itu au waladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha atas. Akhirnya anaknya dihuti, ya Gus. Akhirnya tak kayak jagung paling